Tahukah Mams, ternyata saat si kecil terkena diare, Mams dan Dads tidak disarankan sembarangan memberikan obat diare ke anak loh. Terutama bila anak Mams merupakan bayi di bawah usia 6 bulan yang daya tahan tubuhnya belum kuat. Salah satu cara membantu mengatasi diare pada anak adalah dengan memberikan zinc dengan dosis yang tepat. Tonton videonya sampai habis yuk Mams, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO via Kompas, manfaat zinc penting untuk mengatasi diare pada anak. Pemberian suplemen zinc saat anak diare telah terbukti bisa mengurangi lamanya waktu sakit dan tingkat keparahan penyakit. Zinc merupakan zat gizi penting untuk membantu sintesis protein, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menunjang transportasi air dan elektrolit usus. Selain untuk membantu mengatasi diare pada anak, manfaat zinc juga penting untuk menunjang tumbuh kembang anak, Moms. Menurut anjuran WHO, saat terkena diare akut, anak usia di atas 6 bulan perlu diberikan suplemen zinc dengan dosis 20 mg per hari selama 10-14 hari. Sedangkan bayi di bawah usia 6 bulan perlu diberikan zinc dengan dosis 10 mg per hari selama 10-14 hari. Untuk bayi atau anak dengan kondisi masalah kesehatan penyerta tertentu, orang tua wajib berkonsultasi ke dokter sebelum memberikan zinc untuk membantu mengatasi diare pada anak.